bertemu saya lagi, rekan Ether semua. Insya Allah channel yang bermanfaat bagi kita semua. Kali ini saya mau memberikan tutorial atau cara mengeset remote yang baru. Ada kalanya TV kita itu remote-nya rusak ya, maka harus cari remote baru. Dan sayangnya tidak semua remote langsung bisa siap dipakai. Nah, ini kita bisa beri remote universal, contoh ya. Ini bisa didapat di toko elektronik. Nah, cara mengesetnya bagaimana? Yang pertama kita ada manualnya ya. Ada kode dan sebagainya. Nanti bisa dilakukan pengesetan. Yang pertama dilakukan adalah tombol S ini dipencet 5 detik sampai mengeluarkan warna merah ya. Setelah itu masukkan kode-kode yang ada di panduannya ya. Apabila TV-nya tidak ada dalam sini kode-kodenya, bisa dipakai kode yang order atau yang lain. Jadi ini bisa TV apa aja bisa terset ya. Langkahnya sama ya, ditekan tombol S sampai warna merah menyala, masukkan 3 digit angka atau sesuai dengan tutorial di kitnya, itu sudah ada di situ. Nah, biasanya kalau dipencet setnya merah, dimasukkan kodenya ya, itu langsung mati lampunya, berarti sudah berhasil. Oke pemirsa, selamat mencoba, semoga bisa membantu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.